Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai 7 manfaat kacang hijau untuk kesehatan yang sayang untuk dilewatkan. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Seperti jenis kacang-kacangan lainnya, kacang hijau merupakan salah satu sumber protein yang sangat baik, rendah lemak, dan mengandung banyak serat serta antioksidan. Selain itu, kacang hijau juga mengandung beragam nutrisi, seperti kalsium, zat besi, kalium, fosfor, magnesium, beragam vitamin, seperti vitamin A, vitamin B, folat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Nutrisi lain yang ada dalam kacang hijau adalah mangan dan selenium yang tentunya dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Ada beragam manfaat kacang hijau untuk kesehatan yang dapat diperoleh dan sayang jika dilewatkan, yaitu 1. Mengurangi risiko kehamilan bermasalah. Kandungan folat yang terdapat di dalam kacang hijau cukup tinggi. Oleh karena itu, kacang hijau dianggap baik untuk wanita yang merencanakan kehamilan atau sedang dalam masa kehamilan. Mencukupi kebutuhan asam folat selama masa kehamilan dapat memberikan perlindungan pada bayi agar terhindar dari kelahiran prematur, keguguran, berat badan lahir rendah, atau lahir dengan kelainan saraf dan otak atau neural tube defect. 2. Melancarkan pencernaan. Kacang hijau dikenal kaya akan serat dan pati. Kedua kandungan tersebut diketahui dapat membantu pertumbuhan bakteri baik dalam usus dan melancarkan saluran pencernaan. Bahkan, kacang hijau juga diketahui efektif untuk meredakan gejala asam lambung. 3. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kacang hijau juga bermanfaat dalam menurunkan tekanan darah serta mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan diabetes. Hal ini diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan dan nutrisi penting di dalamnya yang bersifat anti radang. 4. Menjaga berat badan. Selain melancarkan pencernaan, kandungan serat di dalam kacang hijau juga dapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol nafsu makan dan mencegah Anda makan secara berlebihan. Hal inilah yang menjadikan kacang hijau baik dikonsumsi untuk menjaga berat badan. 5. Menurunkan kadar kolesterol. Kacang hijau memiliki kandungan lemak yang rendah. Di dalam 100 gram kacang hijau, hanya terdapat sekitar 0,1 gram lemak. Dengan kandungan lemak yang rendah serta serat dan antioksidan fitosterol yang tinggi, konsumsi kacang hijau secara teratur dapat membantu penderita kolesterol tinggi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh secara alami. 6. Menambah stamina tubuh. Kacang hijau juga dikenal sebagai sumber energi. Ini berkat kandungan karbohidrat kompleks yang ada di dalamnya. Selain itu, jenis karbohidrat ini juga dapat mengatasi rasa lelah dan bisa membuat Anda lebih semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 7. Menurunkan risiko terkena osteoporosis. Kacang hijau juga mengandung magnesium dalam jumlah yang tidak sedikit. Di dalam 100 gram kacang hijau, setidaknya terdapat 97 mg magnesium yang dibutuhkan tubuh untuk mencegah kondisi kekurangan magnesium atau hipomagnesemia. Menurut penelitian, meningkatkan asupan magnesium dari makanan atau suplemen dapat menambah kepadatan mineral tulang pasca menopause pada wanita dan lansia. Dengan mengonsumsi cukup magnesium, risiko terkena osteoporosis pun menurun. Selain itu, magnesium juga diduga mengurangi risiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan migrain. Manfaat kacang hijau untuk kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, Anda bisa mulai memasukkan kacang hijau ke dalam menu makanan sehari-hari. Namun, batasi penambahan gula ke dalamnya. Apabila Anda ingin mendapatkan manfaat kacang hijau tetapi masih ragu karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum mengonsumsinya. Demikian tadi mengenai 7 manfaat kacang hijau untuk kesehatan yang sayang untuk dilewatkan, persembahan dari channel Hidup Sehat Alami.
Terima kasih.